tampil saat berjoget membuat tawuran massal antara penonton pun pecah saat orkes dangdut yang digelar di alun-alun kota Probolinggo baru saja dimulai. Suasana sempat mereda sesaat namun tawuran massal kembali pecah saat lagu laga berirama rancak dimainkan hingga membuat panas suasana. Tercatat hingga belasan kali terjadi adu jotos di acara konser. Awal tawuran antara dua kelompok pemuda yang saling senggol saat berjoget hingga menjadi penyebab tawuran massal. Melihatnya sering terjadi tawuran membuat Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nuriza langsung memimpin anggotanya untuk menghalau penonton yang terlibat tawuran. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan belasan botol yang berisi minuman keras yang berada di tengah-tengah penonton. Guna mencegah aksi tawuran tidak meluas, petugas dari polisi dan TNI berjaga-jaga di tengah konser dangdut. Bahkan petugas tak segan mengambil langkah tegas untuk menghalau penonton yang anarkis. Atas ulah penonton, konser tersebut sempat dihentikan beberapa saat, namun akhirnya kembali dilanjutkan. Meski diwarnai tawuran antar penonton, jalannya konser dangdut yang digelar pemerintah kota Probolinggo ini bisa selesai hingga ujung acara. Farid Fahlevi, JTV.